Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Sabun kalian nggak bisa menghaluskan kulit dan juga nggak menghilangkan gatal. Ganti dengan sabun ini, sabun madu. Khasiatnya luar biasa guys. 6 manfaat madu untuk kulit, mengobati jerawat dan juga penyakit eksim lainnya. Mencerahkan kulit, memudarkan bekas luka, memiliki sifat antiseptik alami. Mengatasi tanda-tanda penuaan, membersihkan pori-pori kita dan menghilangkan komedo, serta mengobati sunburns. Ganti sabun kalian dengan sabun madu. Order segera di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, youtuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijannabi wa ahli. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Guys, belum ke konten, jangan lupa sabun-sabun, lupa seni sabun. Sabun madu serai, sabun madu propolis. Ini sabun buatan rakyat dan memang bagus, alhamdulillah. Gue make nih sabun. Yang paling utama adalah kita membantu UMKM rakyat Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu rakyat Indonesia? Oke, okay? Sekarang kita ke konten. Tapi sebelum itu, kita rakap dulu ya. Biar enak guys. Ya, konten kita kali ini adalah tentang berita ini guys. Kemarin kan ditemukan laboratorium narkoba di Bali itu ya kan. Nih, Polri sebut peralatan laboratorium narkoba di Bali berasal dari Cina. Dari Cina, Sat. Bukan dari Yaman, Sat. Dari Cina. Bukan dari Yaman, Sat. Yang dimusuhin apa? Yaman. Allah. Tuh, nih. Hey, Mat, Imat. Hey, Bas, Buntet. Kori, nah, lalu siapa lagi? Pleret, Puat, nah, kita harus jagain kari. Bacot lu, nih. Polri sebut peralatan laboratorium narkoba di Bali berasal dari Cina, bukan Yaman, Sat. Baca dulu ya, kita baca dulu. Baca. Dari Gelora.go. Bareskrim mengungkap jika bahan dan peralatan laboratorium pembuatan narkoba yang dikendalikan warga negara asing WNA di Tibu Beneng, Kuta Utara, Badung, Bali berasal dari luar negeri. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Polisi Mukti Juharsa mengatakan bahan dan peralatan untuk kebutuhan laboratorium narkoba itu dipesan dari Cina melalui toko daring Alibaba dan AliExpress. Ini Alibaba itu jual semua anjir. Beneran? Semua dijual sama dia. Sementara bibit ganja dikirim dari Rumania dan peralatan lainnya dibeli melalui toko daring di Indonesia. Ya, toko all shop ya, online ya. Mukti Juharsa mengatakan pabrik narkoba yang memiliki keterkaitan dengan jaringan bandar narkoba Freddy Pratama itu menggunakan sistem kerja penanaman ganja hidroponik yang sudah modern dan sistematis. Wah. Penanamannya sudah disetting sedemikian rupa dengan adanya lampu ultraviolet, alat pengukur pH, pemberian air, oksigen, serta pupuk secara otomatis dan teratur sehingga bunga ganja yang dihasilkan kualitasnya sangat baik.
Sebetulnya ganja ini kalau disuling bagus itu bisa jadi obat kanker. Obat kanker ganja ini. Tapi ya Pak, ditata dengan baik, bukan dirakap gitu. Ya kan, bukan dilinting. Bukan, diambil minyaknya, disuling. Itu yang gua tahu sih. Wallahu a'lam. Katanya saat ditemui di Villa Suni, Desa Tibu Beneng, Badung, Bali, Senin 13 Mei 2024. Begitu pula sistem kerja Mepedron. Yang Mepedron sudah sistematis dengan mencampurkan bahan-bahan kimia menggunakan alat pengukur pH dan adonan dimasukkan ke alat reverse cooler mix agar produk yang dihasilkan dalam posisi kental. Mukti menjelaskan bahan tersebut dicampur lagi dengan bahan-bahan kimia lainnya, disaring lalu dicuci dengan aseton sampai kering hingga menjadi Mepedron tanpa perlu dicetak dengan mesin seperti ekstasi. Modus operandi pemasaran barang haram tersebut menggunakan jaringan Hydra Indonesia Darknet Forum Turut.cc untuk memasarkan produk ganja hidroponik dan Mepedron melalui aplikasi Telegram Bot. Buset, canggih anjir. Beberapa grup Telegram tersebut yakni Bali Hydra Bot, Kana Shop Bot, Bali Crystal Bot, Hydra Indonesia Manager, dan Mentor Kana Shop. Jaringan Hydra ini ada di Indonesia dan kode-kodenya tersebar di Bali. Ada yang dicat di tembok-tembok menggunakan cat semprot, Pilox. Menariknya transaksi dari pemesan dilakukan menggunakan uang elektronik Bitcoin. Wih, pakai Bitcoin anjir. Jadi makin ya. Ya. Tuh, bahayanya uang digital. Dalam pengungkapan kasus pabrik narkoba tersebut, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kantor Bea Cukai Jakarta, Bea Cukai Bali, Imigrasi Bali, Ditres Narkoba Polda Bali, dan Polres Badung berhasil menangkap 4 orang tersangka. 3 dari 4 orang tersangka itu adalah WNA, yakni Ivan Volovod dan Mikhaila Volovod asal Ukraina. Serta satu orang lagi berasal dari Rusia, Konstantin Klutz. Satu tersangka lagi adalah WNI berinisial LM yang merupakan kaki tangan Freddy Pratama. Ini mafia kelas kakap ini yang dikasih. Para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 13 ayat 2, pasal 112 ayat 2, pasal 129 huruf A, dan pasal 111 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal hukuman mati serta denda minimal 1 miliar rupiah dan maksimal 10 miliar rupiah. Itu beritanya. Jadi alat-alatnya dari Cina, guys. Alat-alatnya dari Cina, bukan dari Yaman. Sekarang kita ke Twitter, lihat komentar netizen yuk. Let's go to Twitter, guys. Oke, guys, kita udah di Twitter ini ya. Kita baca komentar netizen. Jangan sebut Cina, sebutlah dengan kata ganti misalnya Shanghai. Ya enggak, Ali Ngabalin. Oh iya. Ngabalin kan anu ya, pro Cina banget ya. Yang begitu. Ngabal. Memang Cina komunis itu musuh abadi bangsa NKRI ini mungkin. Bangsa NRI ini sesuai sistem hukum kita saat ini dan historis yang tidak bisa dihapuskan kecuali orang biadablah yang mau menghapus sejarah hukum tentang hukum dan tata negara kita tanpa berkepatutan dan berkeadilan serta disetujui seluruh rakyat bagsa ini. Iya. Mau gimana? Daripada kambing hitamkan negara lain, coba dah cari tahu pribumi mana yang ngasih izin, karena enggak mungkin juga bisa berdiri atas izin dari pribumi yang punya kuasa. Kerjasama lah. Kerjasama. Yang pasti bukan Yaman. Dah. Udah ngeruk SDA Indo, bikin pabrik baja ilegal, tambah bikin pabrik narkoba lagi, sempurna yang kehadirannya digelarin karpet merah. Mantap. Iya. Mantap. Aduh. Setiap ada berita negatif, mati muncul kata-kata Cina. Apa enggak ada hal yang positif? Susah. Ada sih, ini negara Cina ya, bukan suku Cina yang ada di Indonesia, bukan. Negara China. Dan yang dimusuhin Yaman. Kan tolol begitu ya. Semua yang berbau ilegal serta yang merugikan bangsa dan negara berasal dari Cina. Mulai dari penambangan ilegal, koruptor besar, penyelundupan, hingga laboratorium narkoba. Tetapi anehnya pemerintah seakan tutup mata dan telinga, tetap memberi karpet merah kepada mereka. Rakyat layak bertanya ada apa? Lu masih tanya ada apa? Belum tahu.
Sudah tahu kok tanya saya. Cina mengacang-acang Indonesia di segala lini, apalagi narkoba merusak generasi muda. Emang sudah tembarusa. Koruptor banyaknya Tiongkok, narkoba Tiongkok, DKA Tiongkok, tambang ilegal Tiongkok. Tolong ini negara jual-jual aja ke Tiongkok. Iya. Dan yang gue heran yang disalahkan Yaman. Jangan-jangan yang teriak-teriak Yaman itu anak buah Cina juga ya. Sungguh luar biasa kontribusi China pada Indonesia. Iya. Hidup China tak terkalahkan. Coba China mana yang enggak bikin masalah? Bodoh. Nah lo, China lagi, nah tuh. Kan lu pada yang ngasih green light ke mereka, ah kalau udah gini pada pura-pura goblok. Itu. Cinoi. Dia lagi. Tapi kita diem aja karena kita dikasih utang sama Cina. Kalau kita macam-macam, Cina nuntut duitnya. Nah itu pula. Negara kita dirusak sama bangsa Cina. Doyan bener dibelakin Cina? Nggak tahu juga gue. Kenapa doyan banget ya? Siapa lagi? Bakar! Generasi mudanya dirusak, jadi nggak bisa berpikir kalau SDA dikeruk. Betul lagi. Betul lagi tuh. Semua sedang bermain di bumi plus 62. Iya. Mungkin HP admin juga dari Cina. Iya. Iyalah, kita pakai yang manfaat. Semua peralatan utilitas laboratorium sekarang emang dari Cina semua. Nah itu. Segalanya akan serba Cina. Sudah masuk perangkat. Iya. Dan yang disalahkan Yaman. Ras perusak setelah jadi rongsokan dikuasai. Kapan lu sadar tong? Ini negara berdaulat bikin bukan milik golongan tertentu. Ya tapi mau bilang apa? Cina lagi bangsa memang negara menghancurkan dari segala sisi. Iya. Dan udahlah. Gua bilang semua yang buat bangsa dan negara ini rusak Cina. Maju dan makmur tidak mungkin karena kekayaan negara sedang dikeruk habis. Mungkin sampai bubar negeri Konoha. Bisa jadi, tunggu waktunya. CC Presiden RI dan staff. Kata kaum 58%, Cina itu bukan asing, Cina itu komplotan mereka. Oh iya, betul juga ya. Oh my God, only God knows the real truth, peace and blessing. Diselundupkan atau baca, makanya baca. Itu bukan diselundupkan, tapi beli lewat Alibaba. Bangsa Cina perusahaan negeri saya. Cinailah produk-produk Indonesia. Iya, Cinailah produk-produk Indonesia. Wow, bantuan alat belajar untuk SLB masuknya sesulit itulah. Kenapa itu alat-alat narkoba bisa masuk ya? Nggak tahu, udah tuh bisa masuk begitu. Nggak paham gue. Ya kalau buatan Jerman modalnya gede dong. Aduh, kalau dari Cina mah bebas gitu. Tiongkok again, iya. Udah jadi rahasia umum guys. Oh dari Cina tuh, dari Cina. Bukan dari Yaman men. Nah ada yang mikir sama kayak gue. Bukan Yaman sat, bukan Yaman. Kata opung bahwa jangan ganggu investasi Cina di Indonesia. Nah, buh, kata opung. Cina keren, Cina idolaku, Cina akan menguasai negaraku. Nah, itu. Nggak bilang importirnya nih. Lewat Alibaba itu. Guys, Cina dewae, musti, gusti. Cina lagi, itu. Majikan. Cina ya, asik komentar-komentar orang ini. Kira-kira lewat pintu bea cukai yang mana? Nah itu. Giliran orang cuman bawa apa dipersulit di bea cukai ya. Cina. Cina lagi. Gak aneh sih. Iya gak aneh. Bisa lolos bea cukai ya. Kan barang under deal dari sana murah-murah katanya. Emang murah-murah. Kena bea cukai berapa tuh waktu masuknya? Gak tahu juga tuh.
Fik Cina perusak bangsa dan Yaman yang disalahkan. Dah gitu aja ya guys. Hah, intinya bukan Yaman Sat. Eh, gua pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat, Sat, woi, Sat. Bukan Yaman Sat. Tahu?